pagi hari. Kalau mesin udah panas, gas naik sendiri, RPM naik sendiri. Jadi bingung ini. Jadi mau dicari dulu. Tanya apa nih, penyakitnya apa? Kalau gas dilepas, motor mati sendiri, nggak bisa langsam. Ini karbu sudah diperbaiki, sudah bagus, tapi masih naik turun. Gas di gas naik turun naik turun. Coba kita buka dulu. Jadi karbu, sekalian belajar buka karbu. Ini kan karet nih. Boleh ditarik langsung ke belakang. Langsung ditarik ke belakang. Situ so tarik ke belakang ya. Sekuatnya bagus. Tarik terus. Oke, keluarkan karbunya keluar. Oke, taruh dulu karbunya. Nah, saya curiga di sini nih. Oke, kita buka. Ini harus dibuka. Baut sudah lepas semua. Nah, ini kita lihat nih, let's check. Oke. Lihat basah. Ini basah semua ini. Ini basah semua. Berarti ada kebocoran di sini. Di sini ada kebocoran. Karena ini kan balik. Sisa pembakaran balik ke sini. Nah, bocornya di sini nih. Cek lagi. Ini basah ini. Berarti ini nih yang basah nih, biang nih. Ini harus kita ganti atau kita tebalkan lagi. Paknya ini yang bocor nih. Kita bersihkan dulu, baru kita tambah lagi. Berarti itu penyebabnya. Nah, ini packingnya nih. Kita tampal. Jadi sealer aja.
fillernya jangan banyak-banyak, nanti bisa luber, bisa masuk ke dalam ruang pembakaran. Oke, cek. Iya, cari mbak lah deweknya. Masang ini. Bun, mie goreng, Indomie. Uhuy. Mudah-mudahan tidak bermasalah lagi. Tinggal nanti next time kita bongkar yang ini, blok ini. Ini kalau di engkol udah bunyi klok klok klok. Dorong. Dorong ke belakang. Semakin kuat kita dorong, semakin mudah. Kenceng sebelah sini. Ini kenceng ini biar nggak bocor. Check sound.